ada dataran rendah. Selamat datang di dunia cerita dataran rendah anak, di mana dunia baru hadir untuk anak-anak. Perpustakaan buku cerita dengan lebih dari 240 cerita yang membidik dan menyenangkan. Yang membuatnya berbeda adalah interaktivitasnya. Jika Anda mengetuk layar, kejutan menjadi hidup, membuatnya lebih menarik untuk anak-anak. Ada cerita lebih dari 25 kategori seperti binatang, robot monster fonik, buah serangga, kendaraan sayuran, ruang dan banyak lagi. Kami memiliki dongeng klasik dengan moral, seperti rambut dan kura-kura, singa dan tikus, gagak yang haus, serta dongeng seperti Cinderella, dan si cantik dan si buruk rupa, cerita tentang Halloween, ucapan terima kasih, dan Natal membuat musim liburan menjadi lebih baik. Setiap cerita memiliki dua mode, membaca sendiri dan membaca untuk saya, dan membacakannya untukku. Teks disorot selama narasi, agar anak juga bisa ikut belajar membaca. Mode baca sendiri dapat digunakan oleh orang tua untuk membaca sebelum tidur bersama anak-anak. Membaca cerita membantu anak-anak membangun keterampilan seperti mendengar, berkomunikasi, dan memahami. Itu mengembangkan kepercayaan diri mereka, bahasa dan kosa kata jadi. Mulai uji coba gratis Anda untuk segera menikmati cerita ini. Dapatkan akses tak terbatas ke semua cerita. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass. Selamat datang di Peti Harta Karun berisi kisah-kisah indah. Hari Arbi di kebun binatang. Suatu hari Arbi pergi ke kebun binatang untuk melihat binatang. Di pintu masuk, dia bertemu dengan seorang penjaga. Saat masuk, dia mendengar suara gemuruh yang keras. Dia berbalik untuk melihat dua singa di dalam kandang. Lalu bergerak ke depan. Dia bertemu dengan 3 ekor buaya yang sedang berjemur. Tidak jauh dari sana, ada 4 ekor gajah sedang mandi di lumpur. Mereka adalah satu keluarga dengan ibu, ayah, dan 2 bayi gajah yang lucu. Saat RB menjelajah lebih jauh, dia berlari ke dalam sangkar besar yang dipenuhi pepohonan. Melompat ke atas pohon ada 5 ekor kera. Arbi lapar dan duduk untuk makan di kantin kebun binatang. Di seberang kafetaria ada 6 ekor burung merak. Sedikit lebih jauh dia berlari ke dalam kolam. Berenang di kolam ada 7 ekor bebek. Tapi bukan itu saja. Di sisi lain kolam ada 8 ekor penyu. Di dekat pintu keluar kebun binatang ada area lebat dengan banyak pepohonan. Bertengger di pohon itu ada 9 burung beo. Sesaat sebelum meninggalkan kebun binatang, Arbi melihat 10 burung hantu. Duduk di satu pohon, dia belum pernah melihat begitu banyak burung hantu bersama-sama. Kagum dengan situs tersebut, dia kembali dari kebun binatang dan mengulangi jumlah setiap hewan yang dilihatnya.